Calon Kepala Desa Mekarsari, Heri Latif SE, memberikan sumbangan sarana air bersih kepada warga masyarakat RW 9, Kampung Bantar Gedang, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Selasa 9 November 2021. Sumber air bersih ini diperuntukkan untuk sarana ibadah atau masjid dan warga masyarakat setempat yang membutuhkan. Calon Kepala Desa Mekarsari, Heri Latif SE, secara simbolis menyerahkan sumbangan sarana air bersih kepada masyarakat RW 09 dan beliau pun berharap semoga sumber air bersih ini bisa memberikan manfaat khususnya di RW 9 Mekarsari. Hari ini saya memberikan sumber air ke RW 09, mudah-mudahan sumber air ini bermanfaat untuk masyarakat dan juga bisa digunakan juga untuk masjid. Mudah-mudahan bermanfaat sumber air ini, saya persilakan untuk Pangkim yang menerima untuk pengelolaan air bersih ini. Selaku perwakilan warga RW 9 sekaligus pengelola sarana air bersih Engkim, sangat berterima kasih kepada calon Kades Mekarsari Heri Ebo atas pemberian sarana air bersih tersebut. Terima kasih atas pemberian sumber air bersih dari Bapak Heri Latif, calon Kepala Desa Mekarsari. Mudah-mudahan pemberian air ini bermanfaat bagi masyarakat RW 09 Kampung Bantar Gedang, dan apabila masyarakat membutuhkan, saya siap mendistribusikan air tersebut. Adapun masyarakat dari luar RW 09 yang membutuhkan, saya siap mendistribusikan air tersebut. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Heri Latif. Ya, saya sudah salurkan air bersih ke masjid. Dari Kampung Bantar Gedang RW 9 Desa Mekarsari, Dudi Kotok mengabarkan.